Neh. Apa hukum mengungkit? Sebab kadang-kadang mengungkit itu sangat perlu sebab tak reti bahasa sangat orang. Nak tengok keadaanlah, ada kadangnya kita ungkitkan perkara itu. Nak ada memberi maslahat lebih baik, lebih besar daripada membawa mafsadah, kerosakan, maka ungkit itu dibenarkan oleh syarak. Nak. Ha. Ia sama dengan masalah mengumpat. Bila dibenarkan syarak, maka umpatan itu tidak lagi berdosa.